Ya, sejak program subsidi upah PSU diperkenal, lebih RM15 bilion telah disalurkan bagi membantu perniagaan yang terkesan akibat COVID-19. Bantuan keuangan tersebut memberi manfaat kepada golongan majikan berentasi pelbagai sektor di seluruh negara. Paling utama, jutaan pekerjaan berjaya diselamatkan sekaligus mengurangkan pengangguran. Wartawan Nolela Mohamad Noh ada laporannya. Pusat Gym Absolute Wellness antara PKS yang menerima manfaat PSU. Ketika hampir buntu meneruskan perniagaan yang terjejas, pengusahanya Muhammad Firdaus Muhammad Sahir bersyukur apabila permohonannya diluluskan. Bantuan keuangan diterima telah mengekalkan aliran tunai syarikat selain menanggung bayaran gaji pekerja. Okay, kita baru sekitar lebih kurang 6 hingga 7 bulan pada waktu itu. Jadinya overhead kami ni lebih kepada sewa kedai dan juga membayar gaji pekerja lah, trainer. Okay, so kalau tanpa perkeso, bantuan daripada perkeso dan juga penjana kerjaya, skim upah, kami dah lama tutup kedai dan kami tidak boleh lagi menjalankan perniagaan disebabkan overhead-overhead yang tinggi. So dengan ada bantuan dan juga tambahan revenue yang kami ada sekarang ni, dapatlah kami masih lagi survive sehingga kini. Bagi Nur Ashrina Amir, PSU telah membantu syarikat teknologi maklumat miliknya kekal bertahan dalam persekitaran perniagaan yang mencabar. Ekosistem syarikat yang terjejas kerana kekurangan pelanggan dan operasi pembekal yang terhad telah diimbangi inisiatif berkenaan. Kami terpaksa mengambil langkah penjimatan yang drastik. Contohnya, terpaksa menutup beberapa pejabat operasi kami bagi mengurangkan kos. Ada kami terpaksa juga membuat pinjaman, terpaksa membuat penjualan aset-aset syarikat bagi memastikan aliran tunai kewangan yang stabil. Jadi dengan adanya program subsidi upah ini, sedikit sebanyak membantu pihak syarikat dalam mengurangkan kos penggajian pekerja sedia ada. Di bawah pakej perlindungan pemulih, kerajaan meneruskan PSU 4.0 dan permohonannya dibuka mulai 1 Ogos ini. Menerusinya, majikan boleh memohon subsidi gaji RM600 sebulan untuk semua pekerja tempatan tanpa had gaji dan terhad kepada 500 orang pekerja. Pakej bantuan yang disediakan oleh Perkeso dan kerajaan ini pastinya memberi sedikit kelegaan kepada majikan untuk meneruskan operasi mereka. Ia juga dapat mengelak pekerja kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Inisiatif ini sedikit sebanyak membantu mereka memulihkan kembali operasi syarikat. Manfaatkan peluang ini sepenuhnya demi kelangsungan perniagaan anda sekaligus membantu pembangunan ekonomi negara. Nur Leila Muhammad Nur, Berita RTM.